Gelap kalau kayak gini. Halo. Terang banget ya. Ih, udah lama ya nggak showroom di kamar aku. Habis vecek. Abis video call, terus kayak sayang ya makeupnya buat video call doang, jadi udah sambil showroom. Udah lama juga nggak showroom. Hai. Maaf ya, aku baru saja showroom soalnya kemarin-kemarin aku males. Maaf ya. No intentions. Cuma males doang. Jujur, Li. Aku gimana kabarnya? Aku udah baik-baik aja, aku udah mendingan. Tadi siap mungkin tadi yang video call udah tau lah ya. Iya, jadi aku udah seminggu tahu, udah seminggu. Nanti aku mau PCR lagi hari Rabu atau enggak Kamis, tapi sekarang udah mendingan banget, tinggal batuk pilek doang. Terus enggak udah gak demam gitu. Iya, makasih ya doanya. Maafin ya, aku ngilang-ngilang mulu. Soalnya aku sedih. Soalnya kalian tuh kayak khawatirin aku gitu loh. Aku bukan yang gak boleh dikhawatirin, tapi aku sedih. Jadi daripada aku sedih, jadi aku gak mau buka sosmed. Soalnya sedih. Ini aku hari ini makeup sendiri. Emang hari ini makeup sendiri. Terus aku pakai eyeshadow. Biasanya aku fashion gak pernah pakai eyeshadow. Aku kayak lagi cakep banget hari ini. Terus tadi aku outfit buat PC-nya tuh nanti ada deh, aku ada foto nanti aku kirim, nanti aku share ya di Twitter ya. Aku juga nggak pengen lama-lama soalnya. Nggak apa-apa. Apaan sih gemes pengen gandeng nih gandeng. Aku baik-baik aja kok sekarang. Lihat udah segar banget gak sih? Kayak udah nggak bukan kayak orang sakit. Iya, jadi well 2 tahun survive, kira positif juga. Nggak apa-apa lah ya, hitung-hitung nyobain aja kan, orang udah pada nyobain ya. Ya dipikir-pikir nggak salah. Iya, aku kira tuh aku nggak akan pernah kena, soalnya kayak gila imun gue kuat banget. Tapi ternyata gak apa-apa, berpengalaman kan, menambah pengalaman. Ya aku tuh kayak, tau gak sih, nih kalian harus tahu ya cerita gimana pertama kali aku positif. Jadi gini ceritanya. Jadi ceritanya itu aku mestinya tuh ikut graduationnya Cheryl sama Kak If. Cuma malam sebelum latihan kan semua di antigen tuh. Sebenarnya sebelum di antigen, aku tuh malamnya kayak nggak bisa tidur gitu loh. Tau nggak sih, ingat gak sih yang showroom aku makan mie itu loh, itu aku susah tidur, saya kayak nggak tau, nggak bisa tidur aja gitu. Ah, argato disco light-nya. Iya, kayak itu aku nggak bisa tidur. Aku kira gara-gara aku begadang kan, aku kan biasanya kalau begadang main HP gitu, tahu-tahu nggak bisa tidur. Terus aku kayak bener-bener nggak bisa tidur aja gitu sampai pagi.
Terus akhirnya bangun-bangun pusing, kirain bangun-bangun pusing karena begadang kan. Jadi ya udah. Terus bukan nggak bisa gara-gara mikirin sesuatu, tapi emang tiba-tiba kayak nggak bisa pulas aja gitu. Terus ya udah, akhirnya aku bangunnya abis makan mandi kayak udah biasa lagi aja. Terus akhirnya aku kan latihan kan buat graduationnya Kak Ip sama Ci Eril, kan di antigen tuh semuanya. Terus aku reaktif, tapi gini, ini ceritanya lucu banget sumpah. Jadi gini, apa namanya, kan aku abis dicolok dalam banget sama Kak Ais, sakit banget. Terus jatuh colokannya. Terus kata Kak Ais, belum 5 menit, udah masukin kobok-kobok. Terus ternyata reaktif, ternyata dua garis, kayak ketar-ketir kan semuanya. Kayak akhirnya itu bercanda doang. Terus ternyata waktu dicolok lagi, ternyata bener dua garis. Gak ada yang ketawa tuh. Padahal tadinya awalnya pada bercanda. Terus waktu beneran dua garis, ketar-ketir semuanya, langsung. Terus ya udah kan, aku akhirnya ya udah nggak jadi latihan, jadinya PCR dianterin manajer. Terus mam, terus bayangin, aduh, aku hari pertama positif, orang tua aku nggak ada di rumah, jadi aku diurusinnya sama popo aku kan. Terus ya udah, akhirnya aku ya udah di PCR. Terus besoknya ternyata beneran positif, kirain gara-gara emang lagi abis pusing gitu, ternyata beneran positif. Tapi ya udahlah ya, ada gitu orang yang waktu aku sakit dia nangis, padahal akunya cengenges, kayak oh my god, kamu positif, aku nggak nyangka aku positif loh, aku kira aku imunnya kuat banget. Soalnya udah 2 tahun aku bertahan dari COVID. Terus akhirnya kayak gak apa-apa, namanya juga pengalaman lah ya. Semuanya harus, ya at least kayak ya tau lah ya rasanya gimana. Gejalanya ringan banget asli. Setelah abis, malah baru muncul gejala baru abis di PCR langsung batuk sama pilek. Tapi saya udah mendingan. Mungkin kalau misalnya aku, iya kayaknya aku kena Omikron, gak apa-apa, katanya Omikron lebih ringan. Ya kan aku udah vaksin 2 kali juga, mungkin karena aku masih bisa cium dan rasa juga. Belum resmi S1 perkopitan, nanti PCR-nya baru mau PCR hari Rabu atau enggak Kamis. Obatnya sebenernya cuma vitamin C, vitamin D, sama obat pilek batuk doang. Nggak ada vitamin yang spesifik gitu loh. Terima kasih ya udah doain aku cepet negatif. Kirain aku cepet tau, tapi ternyata seminggu juga. Aku udah gak sabar banget mau booster kan. Aku udah gak sabar banget gitu, biar keren aja. Keren kan. Iya emang aku, karena aku tuh emang orangnya positif banget ya, sampai positif gitu. Berarti kayak aku harus negatif lagi deh. Masa aku harus jadi negatif biar cepet-cepet negatif, ya gak sih? Aduh, konsepnya macam apa coba kayak gitu. Ya aku pengen cepet-cepet joget sumpah, kayak aku gak tahan banget, aku gak betah banget tiduran doang. Kayak aku pengen cepet-cepet joget, dipikir-pikir biar gak kaku badannya. Lihat mataku bagus kan, saya pakai eyeshadow di sini. Oh baru beli eyeshadow terus baru nyampe gitu. Gak baru nyampe, cuma baru dipakai aja, soalnya aku kira tuh kan bakal ini ya, maksudnya bakal teater kan aku kan, jadi ya pengen pakai buat teater, tapi ternyata sakit.
Aku nggak takut disuntik, aku suka. Actually mirip Uljang, emang emang aku Uljang Korean. Korean people nih kalau kayak gini mirip Sana gak sih? Mirip Sana Twice kalau kayak gini. Matanya udah Sana banget gak sih? Kok bisa suka? Ya biar kan sehat. Maksudnya dimasukin, maksudnya kan gak mungkin jahat kan. Iya fancam, eh bener banget. Lihat gak sih Sana yang, aduh suka banget deh, mau banget sumpah nonton konser Twice. Kalian ini udah pernah, nggak usah sombong gitu deh, nggak temenan lah kita lah. Sedih aku, belum nonton, belum waktu Twice datang ke sini aku belum jadi once. Ya kok kayak gini udah Sana banget ya sih? Cakep banget Jessie. Aneh, masa orang sakit malah cakep sih? Kayak waktu aku nggak sakit nggak secakep ini deh. Terus rambutnya udah panjang. Kenapa sih aku suram kalau pakai baju warna hitam jadi kayak nyaru gitu? Dan rambutnya udah panjang. Recovery makan mie. Kemarin aku udah makan mie, tapi aku belum dibolehin makan mie goreng soalnya. Terakhir kali aku negatif soalnya makan mie goreng terakhir, inget gak sih pas aku showroom terakhir itu makan mie itu, besoknya aku antigen, aku antigennya reaktif. Sedih. Iya kalau showroom di kamar aku itu jamnya terdengar dengan jelas. Ya aku udah lama nggak showroom di kamar aku sendiri. Padahal mie nggak bikin COVID loh. Mie penyebab COVID. Nggak tahu. Iya aku sampai mikir, kayaknya kalau misalnya waktu itu aku malam-malam nggak bikin mie, kayak aku nggak bakal reaktif di antigen. Terus kayak, tapi juga pusing. Ya kan, isoman tambah cakep, nggak tahu ya kenapa ya. Kayak aku, waktu aku sehat nggak secakep ini deh. Sebenernya tuh dari kemarin tuh aku pengen showroom, tapi aku males guys, maaf ya, bukan kenapa-napa. Aku kayak males gitu. Belum mood. Dua udah 2 tahun ya surviving COVID, tapi malah karena juga nggak apa-apa lah kan, udah bilang namanya juga pengalaman kan, semuanya tuh harus mencoba biar kapok. Selama positif makan apa aja, makannya biasa aja, tapi makan goreng-gorengnya jadi jarang sih. Jadi makan yang kuah-kuah terus gitu. Emang sekenceng itu suara jamnya? Aku bisa denger, tapi maksudnya kayak gak sekenceng itu. Maksudnya kayak, ya ngerti lah ya. Emang enggak, cuma aku doang. Aku doang yang positif, sisanya. Oh enggak, tadinya kan di PCR semua ya. Ada aku yang Kendrick, dia positif tapi nggak ada gejala. Terus besokannya lagi, 2 hari lagi di PCR lagi semuanya, terus dia tiba-tiba negatif. Itu kayak dibohongin, di prank gitu. Orang bener-bener nggak kenapa-napa dia. Kalian kangen banget gak sih sama aku juga kangen sama kalian. Kan pasti kangen sih. Ya kayak kalau harus sering-sering bergaul sama Kak Randy. Soalnya Kak Randy negatif abis, aku harus cepet-cepet. Ya tadi kan Kak Randy kan VC sama aku, terus dia kayak cerita gitu. Katanya orang kantor dia semuanya positif, dia doang negatif. Kan COVID aja minder gitu sama dia. Masa sih nge-lag?
Coba kakak cek wifi kakak tuh kuota kakak orang enggak kok. Iya kan gak nge-lag kan guys. Gak usah ngeledek. Ya udah palingan gitu doang lah ya. Aku cuma pengen kasih ke kalian kalau aku masih hidup dan masih segar dan I'm okay, santai. No need to worry about me. Soalnya kalau kalian khawatir sama aku sedih. Kan jangan khawatirin aku dong. Dicepat sembuhin aja. Soalnya aku sedih, makanya aku kemarin nggak buka sosmed sama sekali. Soalnya aku tahu kalian pasti bakal kayak khawatir nanti aku jadi sedih, nanti kalau aku sedih nanti imunnya turun, nanti nggak sembuh sembuh ya. Ya yang penting udah lihat aku kan, yang penting akunya kalian udah lihat, aku lihat I'm okay, I'm fine. Iya aku tahu kalian sayang sama aku, I know. Ya udah, makasih ya bro sis. Aku juga nggak boleh tidur malam-malam dulu. Nanti kalau misalnya aku udah set, nanti aku boleh tidur, baru boleh tidur malam-malam. Oke. Ya udah, ini aku mau udahan sekarang, nggak apa-apa ya. Oke, aku absen ya, absen podium. Dari nomor 13 kali ya. Dari nomor 13 ada Kak Mirza. Thank you Kak Mirza. Abis itu nomor 12 ada David. Thank you. VC kali. Terus nomor 11 ada Kak R. Thank you ya Kak. Nomor 10 ada Hendrik. Gimana ya bacanya? Makasih ya Kak. Esu nomor 9 ada Ryosang, thank you Ryosang, get well soon ya. Nomor 8 ada Kak Radit Kui, thank you Kak. Nomor 7 ada Kak Rizky, thank you Kak Rizky. Makasih juga tadi udah video call. Terus nomor 6 ada Kak Hapis, thank you Kak Hapis. Nomor 5 ada Kak Randy Bulol, thank you. Terus nomor 4 ada Kak Iqbal, thank you Kak Iqbal. Nomor 3 ada KP, nomor 2 ada KP Yek, dan nomor 1 ada Kak Adi. Thank you Kak Adi, congratulations sudah jadi nomor 1 hari ini. Makasih tadi udah video call juga. Thank you bro sis. Aku mau post makeup. Dadah. Thank you for today. Nanti aku kirim fotonya ya. Dadah. Doain aku semoga nanti PCR-nya negatif ya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan. Yang lagi sakit juga cepet sembuh ya. Dadah. Makasih buat gift-giftnya.